Boys and girls, ketemu lagi dengan Bang Joe di channel Joe Action. Hari ini hari Senin, tanggal 8 April. Bang Joe akan explore satu Erjun yang 6 bulan yang lalu Bang Joe terakhir explore, yaitu Erjun Penikit. Nah, ini akses Bang Joe di Desa Pelaga. Ya, Bang Joe sedang beristirahat sebentar setelah 1 jam setengah perjalanan dari Jimbaran. Bang Joe sampai di akses terjunnya. Ini berada di jembatan tertinggi di Asia Tenggara, Tukat Bangkung. Ini air terjun yang fenomenal di Bali, Boys and Girls. Ini tingginya sekitar 76 meter. Ya, di bawah jembatan ini adalah mengalir sungai Tukat Bangkung di sebelah sana, Boys and Girls, di mana ada air terjun yang namanya Air Terjun Tukat Bangkung. Air terjunnya juga sudah pernah Bang Joe berapa kali explore ya, sangat terbengkalai dan sangat jarang vlogger datang ke Air Terjun Tukat Bangkung. Dan di sebelah sana nanti tuh ada Air Terjun Penikit. Oke, Boys and Girls, ini di jam 11 siang. Inilah Bang Joe harus buru-buru nih, takutnya hujan ya, karena nanti jam 5 Bang Joe ada kelas lagi. Oke, Boys and Girls, Bang Joe standby dulu ya, sambil beristirahat ngopi. Bang Joe sendiri ya, tidak bersama Noni. Oke, Boys and Girls, kita lanjut. Kita sudah sampai di dekatnya lagi ya. Ini kita sudah di gapuranya Banjar Penikit, Desa Beloksidan, Petang, Bandung Utara. Oke, 5 menit lagi kita akan sampai. Let's go. Ya, Boys and Girls, kita sudah sampai di pintu masuk ke air terjun dan air panas Penikit, objek wisatanya ini ya. Ini dia pelangnya. Dan ini akses ke air terjun. Oke, kita akan update apakah sudah dikelola atau masih terbengkalai. Let's go. Boys and girls, look at this. Oh, MG, ini masih terbengkalai, men. Lihat semak-semaknya, semakin tinggi. Oh my god. Gokil ini. Semoga tidak hujan ya. Bang Joe akan ke bawah dan parkir di tengah-tengahnya. Oke, okay, let's go. Boys and girls, Bang Joe bertemu dengan warga yang akan melakukan persembayangan yang disebut dengan mecaru ya. Ini tadi Bang Joe akses turun dari atas di area parkir, dan di sebelah kanan ini ada bangunan. Ini kayaknya ada kandang ya, di sana ada goanya juga. Di sini ada kandang sapi. Ya, Boys and Girls, Bang Joe bertemu dengan warga juga akan turun ke air terjunnya. Ya, ini dia si biru Bang Joe sendiri. Oke, Boys and Girls, kita akan ke bawah. Let's go sebelum hujan. Ini sudah mendung, men. Wih, licin katanya untuk naik ke atas. Semoga tidak ada masalah ya. Let's go. Oke, Boys and Girls, ini dia aksesnya, pemandangannya luar biasa, men. Look at this. Wih, semoga tidak hujan ya. Ini dia aksesnya. Oh my god. Ini air terjun bagus sebenarnya, sayang memang aksesnya cukup ekstrim ini. Kalau motor matic agak berat untuk turun ya, karena naiknya nanti agak repot. Jadi kalau Boys and Girls ingin ke Penikit, sebaiknya pakai motor yang ada port snellingnya atau giginya. Ini di aksesnya. Kita let's go. Ya, Boys and Girls, di sini ada dua
jenis akses. Ada tangga, ada jalan setapak seperti ini. Kita terus akan turun, men. Halo, gede turunannya. Oh my god. Air terjun sudah kelihatan dari sini nih. Kita let's go sebelum hujan. Oh ya, boys and girls. Jika air terjun ini, jangan sampai boys and girls datang dalam kondisi cuaca lagi hujan atau musim hujan. Ini aja Bang Jo coba melihat cuaca dulu ya. Dan semoga tidak hujan karena ini rawan longsor. 2 tahun yang lalu terjadi longsor di area akses menuju ke air terjun ini. Bang Jo akan tunjukkan di mana titik longsornya. Nah, itu dia. Itu titik longsornya. Jadi dari atas itu sampai menutupi aksesnya. Dan akses dari area parkir atas ke bawah, jika boys and girls menggunakan kendaraan roda 4, ini cukup jauh ya, sekitar 300 meter. Oke, kita ke bawah langsung, let's go. Look at this. Ini longsor, men. Ini longsor, boys and girls, look. Gokil ini, lihat. Motor nggak bisa lewat ini. Ini longsornya di sini nih. Ih, longsor lagi, men. Aduh, jangan sampai hujan, men. Oke, let's go. Sebentar lagi kita akan sampai ya. Bang Jo cut-cut videonya agar tidak membosankan untuk melihat atau menelusuri aksesnya ini. Cukup panjang, boys and girls, dan cukup jauh. Iya, tuh. Masih menurun terus. Iya, kalau balik ini cukup ekstra ya, tenaga ya. Bang Jo berolahraga ini. Lanjut. Look at this, boys and girls. Sebentar lagi kita akan sampai di Penikit Waterfall. Wah, ini spotnya sudah tertutup semak belukar, men. Lihat. Itu dia terjunnya. Iya, terjunnya cukup bening. Lanjut. Waduh, ini juga ini jeblos. Aksesnya jeblos. Boys and girls, aduh, cantik sebenarnya terjun. Ya, boys and girls, kita sudah akan segera tiba di lokasi air terjunnya. Sudah tertutup rimbunan belukar. Waduh, boys and girls, di sini ada 2 akses, ada yang di tengah. Ada yang dari pinggir ujung sana. Lihat akses yang tengah ini. Gokil, men. Kita lewat sini aja, lebih manusiawi ya. Lihat. Sudah seperti ini, men. Om Swastiastu. Lihat ya, boys and girls, kalau mau lihat video Bang Jo sebelumnya, ini masih rata nih. Bisa lihat toiletnya. Lihat. Oh my god. Ayo kita mendekat ke air terjun. Oke, kita mendekat ke air terjun ya. Om Swastiastu. Tidak ada satupun. Tadi warga setempat yang mau sembahyang di mana ya? Sini ada puranya. Lihat tuh. Aduh, gokil ini. Look at this, boys and girls. Wow. Ini alirannya ya. Aduh, benar-benar nih. Sayang sekali tidak dikelola ya. My god, look at this. Wow. Nah, ini dia air panasnya yang sebelah sini. Kita coba turun, let's go. Oke, Om Swastiastu. Nih, akses yang mana ini? Bakal basah sendal Bang Jo ini.
Boys and girls, Bang Jo kelihatan tidak bisa mendekat ya, karena sudah seperti ini men. Dan Bang Jo pakai sandal gunung tapi pakai kos kaki, menghindar dari binatang-binatang yang menggigit kaki Bang Jo nih. Kita akan lihat aja keindahan Penikit Waterfall. Boys and girls, Penikit Waterfall. Sudah sekali ya tentunya men. Wow, keren. Ini udah mendung men. Oh, kita harus buru-buru naik ke atas. Oke, boys and girls, tidak banyak Bang Jo bisa explore ya, karena cuacanya sudah mulai mendung. Nanti motor Bang Jo tidak bisa naik, licin. Terima kasih sekali lagi yang sudah mengikuti petualangan Bang Jo di Air Terjun Penikit. Sampai ketemu di video Bang Jo berikutnya. Let's go. Aksesnya sudah tertutup seperti ini men. Aduh, ini gokil ini. Bang Jo ekstra tenaga ini ke atas. Lebih baik kita beristirahat di atas ya. Yang di parkir yang paling atas itu ada gazebo-nya. Kita berteduh dulu di sana atau beristirahat dulu sebentar. Aduh. Ya, Bang Jo sudah kembali di sepertiga SS setengah perjalanan. Cukup menguras tenaga boys and girls. Mana licin lagi aksesnya. Oke. Kita masih ke atas. Di sampingnya gazebo itu parkir motor Bang Jo. Let's go. Ya, boys and girls, Bang Jo sudah sampai di atas ini. Ya, beristirahat dulu ya. Ini di sini toiletnya dikunci. Oh my god. Ya, cukup adem lah. Ini cukup safe lah Bang Jo standby di sini. Karena kalau di bawah kita standby, dia nanti hujan repot nanti naiknya.